Tepat di ruang sasana karya kantor Bupati Manokwari, Bupati Manokwari Demas Paulus Mandacan, 13 Februari 2018, melantik 170 pejabat struktural pemerintah Kabupaten Manokwari. Pejabat yang dilantik diantaranya administrator eselon 3 dan pejabat pengawas eselon 4, yang baru diantaranya pejabat eselon 3A sebanyak 9 orang, eselon 3B sebanyak 21 orang, pejabat eselon 4A sebanyak 109 orang, dan pejabat struktural golongan 4 sebanyak 31 orang. Sebelum saya mengambil sumpah atau janji jabatan, saya akan bertanya kepada saudara-saudara, apakah saudara-saudara bersedia bersumpah atau berjanji menurut agama masing-masing? Bersedia. Selanjutnya ada saudara-saudara mengikuti kata-kata saya yang beragama muslim. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Yang beragama Hindu, Om Atta Paramahamsa, saya bersumpah. Om Atta Paramahamsa, saya bersumpah. Kristen dan Katolik, demi Tuhan saya berjanji. Demi Tuhan saya berjanji. Bahwa saya akan setia dan taat. Akan setia dan taat. Kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Setelah membacakan sumpah janji jabatan yang diikuti oleh seluruh pejabat yang dilantik, Bupati Manokwari menandatangani berita acara pelantikan. Good morning, Papua! Seusai menandatangani berita acara pelantikan, Bupati Manokwari melantik 170 pejabat struktural pemerintah Kabupaten Manokwari sekaligus melakukan penyematan tanda jabatan kepada 4 lurah yang dilantik. Dengan memanjatkan puji bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas nama dan perkenannya, maka pada hari ini, Selasa, tanggal 13 bulan Februari tahun 2018, saya Bupati Manokwari dengan ini secara resmi melantik saudara-saudara dalam jabatan yang baru sebagai pejabat administrator eselon 3 dan pejabat pengawas eselon 4 di lingkungan pemerintah Kabupaten Manokwari. Saya percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa bersama kita. Bupati Manokwari dalam sambutannya mengatakan akan ada evaluasi kinerja, jadi bagi pejabat yang dilantik harus bersyukur sehingga harus bekerja dengan menunjukkan kinerja yang baik. Di sini,
Demas berharap semua pejabat yang baru dilantik dapat meningkatkan etos kerja guna dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Ika Saidui, Humas Kabupaten Manokwari.